Hati-hati ya. Nah, kita lagi di curug ngumpet. Hati-hati. Gua lagi di curug ngumpet ya. Mau ke curug Balong Endah. Ini gua lagi sama anak-anak yang waktu itu ke Bromo. Hari ini kita jalan bareng lagi. Ada satu tambahan, satu personil lagi, yaitu si kecil Nanet. Lena and si kecil Nenet. Ada si Mei, Mei juga. Ini Donny. Terus lanjut aja. Jalanan mulai bikin ngap. Nanti kita lanjut lagi. Itu sih jernih loh, asli loh. Di situ aja jernih tuh. Airnya jernih, airnya. Ini yang tadi, jadi nggak jauh dari yang tadi pintu masuk, langsung ada curug ini nih. Curug Kondang. Tapi tujuan kita hari ini bukan ke sini. Kita mesti naik lagi ke arah sini. Ke arah situ. Naik. Yang itu yang gue bilang itu, yang kita bisa berenang itu. Nanet nakal. Ah, lu jadi jebol ini. Amin. Lah biasa bagi itu enggak. Belakang air terjun, Nanetnya sarapannya keren. Nanet jauh amat sarapan. Kita lanjut lagi, naik lagi nanti. Hanya horor. Udah lama enggak olahraga. Ngap. Atas ransel, gendong bocah, mantap jiwa, mantap dah. Nih mamanya juga ngap, udah lama nggak olahraga, bawa tas aja ngap. Lumayan buat persiapan Ranukumbolo. Kita lanjut lagi nanti ya. Dadah. Hey.
Nah, udah sampai rumah. Tadi di perjalanan pulang di mana ya? Arah Parung ya, yang ada pembangunan jalan tol itu. Asli itu di situ macet parah, panjang. Udah nggak mikirin di closing video atau mau bikin video buat closingnya, gue udah nggak ikut pikiran. Gue udah fokus ke jalanan, macet parah. Sama di mana lagi ya macet ya, pokoknya sampai di Pasar Parung tuh masih macet, sampai di Ciputat ada lumayan. Oh, yang di perempatan McD yang kalau ke kanan ke Pondok Cabe lurus ke Ciputat itu tadi sempat macet juga di situ. Selebihnya ramai lancar. Gue sudah sampai rumah, kecil juga nih menyusuk. Jadi intinya Curug Balong ini tempatnya sih sebenarnya bagus, cuma gue rada kecewa aja pas kesana pas banyak orang, jadi gue salah pemilihan hari. Jadi mungkin kalau gue mau dapetin foto atau mau dapetin video yang bagus kayak yang gue lihat di Instagram sebelumnya, makanya gue ke Curug Balong Endah ini karena gue kemarin tuh ngeliat di Instagram tuh keren-keren gitu loh. Keren nih fotonya, videonya juga keren-keren. Makanya gue kesono, pas gue kesono ya gue rada kecewa karena gue sampai kesono airnya keruh. Ya mau gimana lagi, lagi rame gue kesono hari Minggu ya kan, dimana orang banyak libur. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau kesono mau dapetin foto yang keren kayak yang di Instagram
jangan pergi hari Minggu atau mungkin hari libur yang pas lagi rame-ramenya orang, mungkin jangan, hindarin hari itu. Kemarin gue sempat ngobrol sama ibu-ibu pedagang di sana, gue juga jajan di sana, kita ngobrol sambil dia bikin ini, kita ngobrol. Jadi kalau mau ke sana dapetin view bagus, datanglah hari Jumat. Di sana sepi katanya kalau hari Jumat. Ya kalau mau dapetin foto bagus ya kenapa enggak, bisa sih kita dapetin. Sama gue kemarin rada kurang puas juga karena gue terlalu sekarang gue nggak sendiri, maksudnya gue udah ada bocah, gue jadi udah, jadi yang dari pertama gue di rencana di sana mau ngelakuin apa-apa, sekarang karena ada bocah sekarang banyak missnya. Sekarang ya gue kesono udah sama bocah aja, jadi bocah nih temen-temen karena airnya terlalu dingin dia nggak berani buat nyemplung. Jadi tapi juga aneh, diajak keluar dia nggak mau, masih mau mainan air tapi airnya dingin dia nggak mau. Serba salah nih anaknya. Tapi gokil sih. Next kita cari tempat lain. Oke, video ini sampai sini. Next kita akan ketemu di perjalanan berikutnya. Dadah Nanet. Dadah. Dadah.